Assalamualaikum, selamat pagi. Hey, sekarang aku lagi di jalan. Aku lagi mau menuju stasiun Gambir. Hari ini aku mau ada acara Makuta yang ada di Bandung. Nah, sekarang aku mau bagi-bagi. Aku mau share makeup aku sehari-hari. Jadi sehari-hari itu aku cuma pakai pelembab muka biasa. Nah, terus aku selalu pakai concealer. Concealer ini fungsinya untuk menutupi, untuk menyamarkan warna gelap yang ada di sekitar bawah mata. Kalau aku pakai concealer, aku nggak pernah aku gosok kayak gini karena pasti akan pecah, jadi harus di tap. Jadi sehari-hari kalau lagi nggak syuting, aku tipe orang yang benar-benar menghindar dari foundation dan dari bedak. Karena sayang sekali, karena menurutku yang namanya kulit itu harus ada waktu istirahatnya. Karena setiap hari juga aku lagi syuting, jadi nggak mungkin sehari-hari juga makeupnya sama seperti makeup syuting. Oke, udah selesai concealer. Tadi concealernya warna ini, warna coklat, warna natural. Terus sekarang concealernya warnanya agak lebih putih biar supaya kita lebih kelihatan cerah. Setelah concealer, biasanya aku pakai langsung pakai buat alis. Aku bikin alis. Alis ini harus perlu konsentrasi yang tingkat tinggi karena menurut aku alis ini adalah mood-moodan. Kalau moodnya lagi enak, pasti bikin alisnya juga lebih bagus. Kalau alis bisa dari ujung. Nah, banyak banget yang nanya di Instagram, yang komen-komen nanya alis aku itu disulam apa enggak. Jadi alis asli aku itu ini, aku sama sekali gak disulam. Jadi setiap hari aku bikin alis sendiri. Oke. Setelah alis, aku jepit bulu mata. Banget sama blush on cream kayak gini, karena blush on cream kayak gini tuh kesannya terlihat natural. Karena menurut aku kulit yang kelihatan lebih sehat itu kulit yang agak-agak glowing. Nah, ini blush onnya juga, cara mengaplikasinya juga gampang banget.
Karena aku paling suka banget sama lipstick yang matte. Jadi supaya bibir gak kering, pakai lip balm dulu. Dan eyeliner. Sekarang yang terakhir, lipstick. Kalau lipstick kayak gini kan terlalu biasa. Aku lagi suka banget lipstick ombre namanya. Caranya, jadi warna nude atau warna pink, terus di dalamnya ada warna yang lebih gelap.